ini snack favorit aku. Ini mau. Kalau kamu favorit aku, cia. Delik guys di sana. Stek rasa jagung the best. Iya, yeah, banget. Aku suka banget rasa jagung manis, jagung bakar tuh aku suka banget. Ini bau apa sih? Ini tadi. Bukan gue. Li, di sini bau kaki, Li, tapi bukan gue. Nih gue kayak sambil gini lagi. Cek. Enggak, bukan kaos kaki gue. Kayak ngeliatan 2019 emang ya. Coba rambut segini, poni aku panjang. Pononya lucu, Mbak. Pono tuh apa, pono? Ya BTW aku udah punya termos baru guys. Min SD kenapa? Kenapa gelasi ya? Kenapa? Jadi RRQ apa EVOS? Gak tau. Lagu Seventeen yang baru enak katanya. Gak tau. Apa yang di sini?
gue belum lihat lagi itunya. Kita lihat MV-nya dulu deh. Ini jelek li. Ya gue tak, lu nonton itu kan my roommate is Gumiho. Nah gue suka ceweknya, cowoknya. Jang Kyung. Yang jadi. Yang gitu-gitu gue suka tuh. Yang ini enggak kayak. Jang Kyung juga. Kayak good boy gitu. Kan kalian tahu ya, pas orang-orang Jeon buat terpiong-piong ya. Cakep tahu, cuma cakep tahu di hobi hospital playlist sama. Kalau yang nonton yang main Police University suka enggak? Siapa? Di mana? Police University. Si Giong, B1F4 sama Crystal kan? Iya. Itu gua tapi bukan bias gua sih. Cuman ya udah gua kan demen dia boy band-nya kan. Mm-hmm. Itu dia yang buatin lagu IOI yang kayak gitu itu loh, Kak. Iya. Iya, sama. Enggak kelihatan kan? Aku kan. Oh. Dia kalau gitu baru aku lagi nunggu lagi nunggu sisi 3. Satu jam diem aja nih, gak usah ngomong. Oke. Nyanyi dong lagu apa? Ini lagi showroom. Aku lagi nunggu sesi 3. Salim. Iya. Ini Salim, ada Salim. Salim juga lagi sih. Kita udah lama gak OO kami bareng soalnya. Gimana? Kakak kami bareng.
rambutnya hitam suka. Thank you. Bete, kayaknya kemarin aku kesusuban deh. Sakit gitu, kena sumpit. Kamu lagi siaran? Mungkin cuma gabut, iya gabut. Ah. Tapi masih pada dengan aku ya? Iya. Jadi jajan sama D belum nih. Kalau di kadang kalau dilurusin jadi ngestak. Iya. Aku juga suka gitu. Wanna love me, it's love.
untuk bingit. Ini putus acil. Apa sih? Kenapa sih? Acil RRQ. Kenapa? Gak tahu. Aku digosipin putus sama acil. Gara-gara nggak tau, gara-gara kayak aku follow-followan gitu ya. Elah, banyak kali yang follow-followan juga. Kenapa sih yang baper nih, keluar dari sini. Aku follow Songkang, kok gak digosipin? Iya tuh kan, semua kan. Gue juga ada tau, terus gue kayak barangnya samaan sama Jin. Tapi gak digosipin. Aku follow Anu, tapi kenapa jadi gosipin? Ayo, siapa? Anu. Ih, mukanya terlalu perfect, gak bisa. Kayak gak ada kekurangan yang bisa di komen gitu. Usir aja, ih malas banget ngurusin mereka. Mending pergi sendiri deh, nggak perlu diusir-usir. Gak gosip, gak makan. Ya. Emang kalau gosip dapat duit, aku juga mau lah kalau gosip. Ah, duit aku udah banyak nih kalau gosip doang dapat duit. Oh iya, bodo amat. Gak peduli ya. Acil saha itu loh, acil tuh itu kan yang di yang pakai bumbu. Yang ada yang pakai kuah juga. Bakso acil. Aci. Sorry. Ini konser lagi nanti ya. Aku mau video call bentar lagi. Tapi Eli belum sampai ini, belum sampai ke cerita belakang. Aku siap. Oh, emang Acil tuh coach RRQ? Iya, ada. Hah, bukannya yang gendut ya? Udah ganti kan? Maaf ya, gak tahu. Tuh kan aku aja kayak gak tahu. Eh, ini gak sih? Gak tahu. Ini gak tahu. Takut salah. Gak apa-apa guys, sumpah. Kayak orang tuh gosipin hal yang gak bener tuh, kita tuh ngeliatin aja, kocak aja kayak you don't know me. Aku merasa gini, gila. Masa depan gue. Enggak sih, maksudnya kayak kok orang-orang iya orang-orang berbondong kayak menggiring opini yang enggak benar. Terus tapi ada aja tuh oknum yang bilang kayak percaya gitu kan gitu. Ngerti gitu. Kita mah ketawain aja. Sumpah. Kayak kayak keren banget kita main game. Kok pasti sama ini udah menggiring opini aja. Enggak apa-apa. Dia iri. Ya apa terus aja kayak gitu. Lucu abisan. Kayak si paling tahu dunia kita, kayak si paling tahu hidup kita. Lanjutkan saja. Jadi kok biasanya kalau ada yang mengirim opini itu kan? Terus, maksudnya komennya kayak ih pasti gini, ih pasti gini. Enggak, dia tuh gini. Terus ada yang soal tahu. Gue sih punya temen ya gini. Terus katanya temen aku sih katanya si banyak temen. Iya. Temen aku pernah lihat. Iya, temen lo, temen gue. Terus padahal baru denger ceritanya. Tapi kayak
udah pasti nih, padahal baru dengar cerita, dia tuh belum pernah lihat gitu kan, tapi udah kayak pasti banget, iya aku pernah lihat, tidak jangan gitu loh, kocak sih. Kalau misalkan kamu sudah melihat, jangan terus ada juga bukan masalah kayak apapun ini, kayak masalah gosip-gosip gitu ya, ada yang sotoy tentang orang tua aku. Dia kan kayak ngomongin kayak iya dia tuh orang, misalkan waktu itu aku lihat di komenan YouTube sih, iya gitu orang kaya, bokapnya aja gini, kayak bokapnya aja kerja di sini. Wow, apakah kamu saudara saya? Padahal nggak benar gitu katanya. Tapi ada orang yang kayak oh gitu gini jadi kan kayak tahu dari orang itu hal nggak benar gitu. Belum percaya. Iya, jadi kayak ketawain aja. Menunggu sesi 3. Apa itu? Jelas lagunya. Lagi gak pengen denger yang begini. Oke, sampai ketemu nanti. Aku Apa sih? Ada apa sih guys rame-rame? Ya aku nggak tahu kan, aku nggak lihat ngapain.
Kali udah mulai. Apa sih? Percaya itu sama Tuhan, jangan gak percaya sama orang. Upload TikTok, aduh belum ada. Jadi guys, aku tuh HP aku kemarin habis keriset gitu, terus draft yang 800-an itu hilang, jadi kayak aku nggak bisa lihat. Nggak percaya kok sama katanya. Ya mau orang ngomong nggak pakai katanya juga ngapain dipercaya? Yuk, yuk. Udah mau sesi 3. Thank you ya, guys. Aku bacain Kak Widi, ada nomor 13 ada Kak Widi, Kak Egi, Kak Alfian, Kak PPJ, Kak Arvin Abin, Kak Segia Perwanto. Ya, aku bisa baca lah kalau pun kebalik. Kak David, Kak Dekdik, Dekdir, Kak Rudi, Kak Fat, Kak Rasya, Kak Ilma, Kak Fiki. Kapun Kak. Percaya itu kalau terbukti, terus kenapa? Terus apa? Aduh, mohon. Aku gak suruh kalian percaya sama aku juga sih. Kayak, ya udah gitu. Kayak, apa sih guys? Kenapa? Kenapa? Dadah. Thank you. Iya, nanti lanjut lagi showroom. Bye.